Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arido Sanjaya di channel YouTube Sanjaya Retail. Sobat Sanjaya Retail, kali ini tim Sanjaya Retail sedang berada di toko Jaemat di Sumatera Barat, Padang, Kabupaten Darmas Raya, Kecamatan Timpeh. Teman-teman yang di daerah Padang Darmas Raya, teman-teman boleh mampir di toko Jaemat. Kita berada di sini kurang lebih selama 3 hari, jadi nanti insya Allah besok kita pulang. Mohon izin, akan saya ceritakan sedikit pengalaman kami, perjalanan kami dari Semarang menuju ke Padang, menuju ke toko Darmas Raya ini, menuju toko Jaemat ini di Darmas Raya. Jadi saya baru tahu ini, sebelumnya saya hanya dapat kabar saja memang, dan saya juga belum tahu benar kebenarannya. Tapi begitu saya sampai Padang, saya turun dari pesawat, saya keluar dari bandara, kemudian menuju ke Darmas Raya, ini perjalanan kurang lebih 6 jam. Ternyata saya tidak menemukan satu minimarket pun di daerah Padang, yaitu minimarket nasional, Indomaret maupun Alfamart. Ternyata nggak ada teman-teman di sini. Dan setelah saya ngobrol sama orang-orang Padang, ternyata memang nggak boleh. Indomaret, Alfamart nggak boleh. Nah, karena bukan berarti orang-orang Padang takut nanti kesaingan, tidak, bukan itu. Hanya saja peraturan daerah Padang itu ingin supaya yang maju itu adalah orang daerah, putra daerah. Bukan takut bersaing, bukan. Tapi lebih mengutamakan orang-orang daerah Padang, putra daerah Padang, supaya bisa maju dalam berdagang. Karena orang Padang itu luar biasa, terkenal sekali dengan gaya dagangnya. Di tempat saya itu banyak juga toko pakaian orang Padang. Warung makan nasi, ya, nasi Padang itu sudah terkenal di mana-mana. Terus kemudian banyak sekali pedagang-pedagang, apalagi ya, toko sepatu juga ada juga dari Padang. Jadi banyak sekali orang-orang Padang itu yang merantau ke Jawa, dia jualan, berdagang. Nah, maka dari itu dengan basic orang Padang yang suka berdagang, akhirnya menetapkan bahwa kalau bisa di daerah Padang biar di kelola sendiri sama putra daerah Padang atau masyarakat sekitar Padang. Nah, dengan kasus seperti ini, teman-teman Sobat Sanjaya Retail, ini menurut saya potensi yang luar biasa buat masyarakat sekitar Padang. Silakan buat minimarket sebanyak-banyaknya di daerah Padang. Mumpung ada kesempatan ini, mumpung ada peluang. Karena saya yakin ini potensinya luar biasa. Bahkan kalau saya diizinkan punya toko di Padang, saya mau. Karena pesaingnya masih pesaing toko lokal. Hanya saja nanti seperti ini teman-teman, kalau misalkan mau buat minimarket ya konsepnya paling tidak dibuatkan konsep modern, minimarket yang konsep yang dimana dia melayani dirinya sendiri, seperti konsep toko-toko modern yang sering kami buat, dibuatkan seperti itu. Insya Allah ya, itu bisnis yang menjanjikan di sini. Karena saya mengalami sendiri, saya perjalanan dari Padang aja, dari bandara ke sini aja mau beli minum susah. Ya bisa sih, cuman kan hanya di warung-warung kecil itu. Dan minimarket cuman jaraknya jauh sekali. Ya, yuk masyarakat Padang, ambil peluang ini, ambil kesempatan ini, dan izinkan Sanjaya Retail diberikan kesempatan untuk mensupport mimpi teman-teman untuk membuat minimarket. Yuk sekarang kita masuk, kita bahas di dalam toko. Lokasi toko ini, kita bicara lokasi dulu. Jadi teman-teman, ini baru saja kita grand opening siang tadi, ramai sekali tadi kita potong pita, ada senam juga di situ, ada game juga berada di situ ya, dan luar biasa antusiasnya masyarakat sini. Lokasi ini berada di tengah-tengah perkampungan. Yang sering saya sampaikan, ambil kalau mau buat minimarket, coba ambil peluang buka minimarket di tengah perkampungan yang minimal jalannya itu adalah bisa dilalui mobil yang bersimpangan. Dan ini menjadi salah satu rekomendasi, dan ini menjadi salah satu lokasi yang tepat. Ini di dalam perkampungan dan nggak ada kompetitor. Paling ada ya hanya sebatas toko-toko kecil seperti itu. Cuman teman-teman yang perlu digarisbawahi, ketika teman-teman buka toko di area perkampungan, teman-teman harus aktif. Aktif dalam hal apa? Dalam pengadaan barang dagangan. Karena kadang-kadang di perkampungan itu suppliernya yang agak susah. Maka dari itu owner harus aktif cari barang dagangan sendiri. Nanti lambat laun pasti akan masuk sendiri ininya, suppliernya akan datang sendiri ke toko. Tapi awal-awal ya kita harus aktif dulu, kita cari dulu. Jangan sampai nanti stok kita nggak konsisten, bahaya. Nanti konsumen juga nggak nyaman belanja. Kemarin baru beli produk A, besok mau beli lagi udah nggak ada. Itu kan suatu kekecewaan juga. Jadi harapannya seperti itu, stok tetap konsisten meskipun di perkampungan. Ya, yuk kita masuk. Parkirnya keren sih, luas sekali, luas. Nggak perlu kita bawa, sudah ini udah keren banget. Sekarang kita langsung masuk aja.
Ya, langsung kita bahas ya. Jadi rak di depan ini adalah rak gondola. Fungsinya seperti biasa, ini full untuk promosi, barang-barang promosi kita taruh di depan, dan sarana promosi pun juga sudah kita pasang semuanya. Jadi orang masuk itu langsung akan masuk menatap ke rak ini. Maka kalau bisa dibuatkan rak promosi display semenarik mungkin, sekeren mungkin, serapi mungkin. Sekarang kita kesini ya, silakan. Seperti biasa, ini lemari pendingin, 2 pintu, 2 unit. Sini minuman. Nah, ini salah satu contoh kalau di perkampungan karena suppliernya agak susah, jadi sehingga akhirnya satu selfing ini kadang-kadang cuma satu item aja, karena ya itu kondisi suppliernya yang memang agak susah. Dan total supplier yang masuk aja itu kurang lebih nggak ada 50, rata-rata dari kanvas sama freelance. Nah, menyiasatinya ya itu supaya kelihatan penuh ya, kita display satu selfing ada satu item, ini ada yang 3 item, ini ada yang 3 item juga, ini juga sama sebelah sini, ini cuma 3 item. Nah, seperti itu kondisinya. Tapi jangan khawatir, nanti kalau teman-teman bapak ibu aktif mulai cari, supplier akan datang sendiri, lambat laun akan masuk. Yang penting bapak ibu mau bergerak, jangan berhenti di tempat. Teman, kita kasih 4 rak. Ini teh, susu, gula, kopi di sini ya. Lanjut, kita di sini ada plastik, obat-obat serangga, home care. Kita ada 5 rak karena di pemukiman, maka dari itu kita maksimalkan di home care. Ini produknya Wings ya, udah masuk. Oh, ini Unilever juga sudah masuk. Popok, ini kita kasih popok 2 rak sebelah sini teman-teman. Ini susu, ini baby food, kita dekatkan dengan kasir supaya pengawasan lebih mudah. Ini adalah item-item yang kita promosikan, cuman ini mohon maaf karena darurat, akhirnya tidak kita kasih ambalan. Jadi sementara ini ya kondisinya seperti ini. Nanti insya Allah masih proses dalam pembuatan ambalannya. Kenapa ini tidak kita kasih rak? Supaya dari luar masih dapat view-nya. Kalau dikasih rak, ini nanti nggak kelihatan. Etalase ini untuk fokus obat-obatan. Jadi nanti yang ngambilin dari kasirnya. Ya. Lanjut, sebelah sini teman-teman. Lorong ini adalah lorong personal care dan baby care. Sebelah sini ada parfum, ada facial foam, ada hand body. Terus di sini sabun mandi. Terus apa? Sampo. Ini personal care. Dan sebelah sini, ini ada sandal. Ya lengkap sih ya, termasuknya lengkap. ATK juga ada. Lampu di sini juga ada. Peralatan listrik ada. Ini tisu, pembalut, tisu basah. Lengkap. Saya pikir lengkap. Hanya saja memang itemnya terbatas. Yuk. Ya, ini karena ini momennya adalah momen Lebaran, jadi kita momennya momen Ramadan, jadi ini kita siapkan item-item yang untuk mensupport momen Ramadan. Lorong ini khusus sembako, karena di sini pemukiman padat, maka dari itu kita siapkan sembako agak banyak. Mie instan sampai dengan sana itu ada kecap. Ini minyak goreng, ya. Ini ya sama ya kasusnya. Satu rak itu kadang satu selfing, bahkan ini 3 selfing sama semua ya kondisinya seperti itu. Daripada kosong ya teman-teman, maka dari itu kita menyiasatinya seperti ini sambil menunggu produk-produk yang lain. Ini tepung, ada apa ini makanan siap saji ya, ini ya sarden itu merek sih sebetulnya, tapi apa ini ya sebutannya ya, ya siap saji sarden itu merek nih. Dan larang ini teman-teman, permen, biskuit biskuit ya, sama semuanya ya. Ini ada UMKM juga di sini, kurang lebih gitu ya konsepnya. Jadi teman-teman, yuk masyarakat Padang, ini kesempatan yang luar biasa, potensi yang luar biasa. Jangan sia-siakan kesempatan ini, jangan sia-siakan potensi ini, karena saya melihat ada potensi yang luar biasa untuk usaha minimal. Dan saya berharap serta berdoa tentunya semoga Sanjay Retail diberikan kesempatan untuk mensupport teman-teman bapak ibu semuanya membuat minimarket di Padang. Dan saya berharap serta berdoa semoga Sanjay Retail bisa hadir lagi di kota Padang dengan toko yang lain. Baik, saya pikir sementara itu dulu review dari toko Ajaib Mart, Kecamatan Timpeh, Darmasraya, Kabupaten Sumatera Barat. Saya Ridho Sanjay pamit, maafkan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.